Ini kesibukannya kru katanya battle ini. Halo Mas Di. Ini sahur karo Mas Rudi. Rupanya saya terangkan nih Mas. Tidak jebol ini. Delok kru Dela saya iki siap battle iki. Mau biasanya ngisi solar sih. Iki delok di aduh. Ayo. Iki. Iki Delta iki yo loro. Dadi persiapane ngisi solar dulu. Ngecek-ngecek. Nah, iku mang disawuri. Cek selamat. Ini ada PE Delta. Bersama tim Huri Pemuda Palurejo Utara. Jadi dipanasi dulu. Jadi memang ya ini. Jadi kru-kru itu memastikan semua dalam keadaan ready atau oke. Jadi mulai dari genset, solar, power dan lain-lain. Armada, ini armadanya pakai Hino Tata, PT Tata Mahardika Transindo. Para kru dari tim-tim Hore siap ngerape. Ini coba lihat dari depan ya opo ini armada. Hah? Jadi ini kesibukan kru sebelum berangkat untuk battlean. Jadi selain menyiapkan peralatan sound system, armada juga perlu dicek. Ini armadanya bagus lur, baru ini jos. Jadi sebelum diberangkatkan semua harus dicek secara ini Mas Kevin. Di kesibukan kru sebelum dibawa ke lapangan dicek dulu suaranya seperti apa. Kita lihat ini lur, selain memastikan peralatan sound system dalam keadaan ready, pemasangan banner ini perlu lur. Jadi banner dari tim Huri Pemuda Palurejo Utara misalnya seperti ini ada Delta Jaya. Kudu ana tulisannya, kalau nggak ana tulisannya ya enggak ngerti. Tinggal usah nopo, kan enggak ngerti. Armadanya bagus. Jadi perlu bolo-bolo ketahui ketika akan karnaval atau battle, terutama kru dan penyewa biasanya itu melakukan ritual ataupun apa ya, doa supaya mendapat keselamatan kru dan para peserta dan acaranya supaya berjalan lancar, tidak ada halangan ataupun sesuatu di tengah jalan. Gitu lur. Jadi sebelum semua ready, awal mula pertama kali dicek solar untuk genset, kemudian gensetnya sendiri, ampere, headset juga harus stabil. Setelah genset itu biasanya power lur, power dihidupkan dulu, sibukkan para kru,
untuk peserta panitia biasanya pakai tanda pengenal. Tanda pengenal. Ini dua genset. Ini 150 kVA sama 100 kVA. Itu ada ownernya Bang Jo. Ini armadanya pakai Tata, tetap pakai Tata. Tata Mahardika Trasindo. Jadi kru-kru itu harus sigap, udah tahu bagiannya masing-masing dan harus harus tahu bagiannya masing-masing. Untuk biasanya Pak truknya itu Pak busonya itu dilepas dulu, itu engsel-engsel itu yang di sebelah situ ada engsel-engsel itu dilepas. Jadi enak. Nah, nanti para pesertanya ada di sana. Tuh, udah di teras itu udah siap-siap. Sepatu biasanya lur, ya, ada yang pakai sendal tapi jarang, ya pakai sepatu semua. Saya salut sama masyarakat Sumber Sewu dan sekitarnya, terutama Palu Rejo Utara. Palu Rejo Utara, karena memang tidak sedikit lur untuk mengeluarkan sound sebesar ini nggak sedikit, karena memang ya. Dari armadanya aja udah bagus seperti ini, pasti sewanya juga lumayan, belum soundnya karena digunakan beberapa hari itu loh, yang pasti puluhan juta lah yang pasti. Dan ya itu dari swadaya masyarakat, jadi swadaya masyarakat. Sewa genset aja udah berapa lur, dua itu udah berapa itu. Ya memang. Nah, ini pemasangan spanduk lagi. Itu genset 50 kVA itu antara 800-an lah. Kalau yang 100 enggak tahu berapa, sekitar 1000 lebih. Jadi bola-bola harus tahu, memang sewa sound system itu mahal dulur, karena memang krunya banyak sekali. Di krunya banyak sekali dan biaya yang dikeluarkan juga besar. Kita vlog ke Sumber Sewu lur sebentar nanti. Ini peserta udah pada naik. Ini siap. Jadi selain kru dari sound system, peserta dan penyewa biasanya ikut dalam truk. Dan sekali lagi keselamatan itu dibagikan panggung. Jadi supaya lebih aman. Tolong. Jadi lebih aman kalau ada panggung atau belapa kayu. Operator biasanya membawa walkie-talkie, jadi untuk komunikasi, karena memang kalau tidak menggunakan walkie-talkie ini akan mengalami kendala dalam komunikasi, karena memang suara sound ada suaranya keras sekali. Ini udah siap bunyi loh. Jadi itu kesibukan para
kru sound system dan operator. Jadi kerja keras mereka demi suksesnya acara itu akan membuat penyewa menjadi puas. Jadi suksesnya sebuah acara tidak hanya dari salah satu pihak, jadi berbagai banyak pihak, peserta, kru, sopir, armada dan lain-lain. Jadi itu saja dulur. Jadi hargailah kerja keras mereka, karena mereka pasti berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk penyewa dan bolo-bolo pecinta sound system. Itu saja dulur. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Please.